Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game Brutal One Punch Man. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, sekarang ini ya bulan April. April dari mana? Masih Maret ya. Ini akhir Maret ya, di server Brutal ini ya sudah rilis salah satu karakter SSR Plus paling brutal menurut gue ya, untuk di monster teman-teman ya, sebelum para UR ya atau Metal Knight datang, yaitu Lord segala Lord ya, Paduka ya, Deep Sea King SSR Plus cuy ya. Deep Sea King SSR Plus sekarang sudah rilis di server Brutal ya. Nanti kita gacha A2 ya, tapi live streaming. Sekarang kita gacha gambling dulu teman-teman, 140 black ticket ya. Dan ini PT-nya nyampe ke 180 saja ya, untuk PT-nya nyampe ke 180 saja, sama seperti SSR Plus di server saya ya cuy. Kalau misalkan yang UR baru 300-an ya PT-nya. Oke, mantap banget. Kita coba lihat di 180 ini bisa dapetin satu batu awakened Deep Sea King dan satu evolution stone ya. Oke ya, cuma satu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita coba lihat teman-teman. Ini dia ya untuk bannernya. Di sini cuma punya 142 black ticket. Apakah dengan 142 black ticket kita bisa mendapatkan batu awakened stone-nya Deep Sea ya? Karena untuk batu evolution stone-nya kita sudah memiliki 7 biji, teman-teman. Sudah memiliki 7 ya. Jadi gue cuma butuh satu batu awakened-nya doang ya. Plak, langsung aja gitu cuy. Kalau misalkan dapat langsung aja hoki ya. Oke, mudah-mudahan gue sih dapat ya. Mudah-mudahan langsung dapat batu awakened di 80 ke bawah. Soalnya kan tiap 80 kali gacha ya, tiap 80 kali gacha itu ada kesempatan untuk mendapatkan satu batu ya cuy. Tapi batunya random ya, mau batu awakened ataupun batu evolution stone ya. Oke, batu evolution stone, batu kan stone-stone juga ya. Oke, tidak apa-apa, langsung aja kita coba mulai ya multi yang pertama di video kali ini. Let's go. Ya, apakah langsung dikasih ya awakened stone? Apakah langsung dikasih awakened stone teman-teman ya? Jadi buat kalian yang gacha Deep Sea King A2 ya, worth it saja teman-teman. Worth it saja teman-teman ya, karena sampai ada Metal Knight baru ke counter ya teman-teman. Oke. Masih bapuk dan kita cuma dapat fragmennya saja ya, kali 2 tuh. Cuma dapat fragmennya saja kali 2. Oke, multi yang kedua kita coba lihat ya. Di multi yang kedua ini ya, apakah bisa dapat langsung awakened stone dan juga si Deep Sea-nya ya. Ini Deep Sea-nya kayaknya belum ada di sini cuy. Mau di evolution ke apa, dari apa ke apa gitu, cok. Oke, dar. Please dong. Aduh, anak buahnya cuy. Konbu cuy, konbu infinity cuy. Oke lah teman-teman, ya ini masih belum dapat, tapi kita dapat 4 fragmennya ya. Fragmennya dapat 4, langsung aja kita coba mulai lagi ya. Kalian komen di bawah ya, yang gacha si Deep Sea King di server Brutal yang A2 siapa aja gitu teman-teman ya. Dan dari server berapa aja kalian. Oke, let's go, kita coba lihat One Punch. Kita lihat dengan One Punch-nya. Oke. Terus, boom. Nice ya, dapat anak buahnya ya. Anak buah Deep Sea ini cuy. Anak buah Deep Sea ya, aduh. Messenger of the Seapok ya. Oke, ini multi yang ketiga kita juga bapuk ya. Apakah di multi yang keempat juga bapuk? Kita coba lihat ya. Multi yang keempat, teman-teman ya. Di multi yang keempat, apakah kita bisa dapetin? Please lah ya. Sih nggak mungkin deh. Minimal 6 lah gitu cuy. 6 sampai 8 gitu. 6 kali sampai 8 kali baru ada kemungkinan buat dapat gitu cuy ya. 4 mah sangat-sangat impossible bagi gue gitu cuy. Dar lah langsung gitu cuy. Aduh, 4 kali. Dan ini multi yang kelima, kita coba lihat ya. Di multi yang kelima ini apakah kita bisa mendapatkan awakening stone? Awakening stone Deep Sea please. Ike. Boom, langsung. Aduh. Ah, bapuk semua nih gacanya cuy. Pukba. Aduh, kopong cuy. Kopong. Oke, kita coba lihat ya. 5 kali gacha ya. 5 kali gacha. Kita cuma dapat evolution stone lagi cuy. Batu evolution monster lagi. Udah 8 piece cuy. Sudah 8 piece ya. Batu evolution monsternya sudah 8 piece cuy. Ini udah bisa A2 cuy. Udah bisa A2 ya. Tinggal dapetin 3 lagi aja cuy ya. Aduh, gila bener. Oke ya, tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa ya, namanya juga hidup ya.
Oke, langsung kita coba gaskan lagi untuk menggacha teman-teman. Ya, mudah-mudahan di sini kita dapat ya. Ini multi yang ke-6 ya. Di multi yang ke-6 ini mudah-mudahan kita dapat ya. Please lah, jangan sampai titik 80 gitu cuy. Di 60 saja biar ada kesempatan dua kali gue untuk dapetin stunnya. Oke, please ya. Ini please, ini batu awakenetsun. Batu awakenetsun. Please, batu awakenin. Oke, nice kuning. Berarti dapat karakter. Oh, dua kuning cuy. Dua cuy. Oke. Oke, deep seekingnya sudah dapat ya. Deep seekingnya sudah dapat ya. Tinggal apa teman-teman? Tinggal awakened stunnya. Nih ada dapat nih. Di 60 di 100 berarti di 140 kita paling mentok-mentok kalau bapuk di 180 kita dapat lagi stun ya. Kita dapat lagi stun. Mudah-mudahan saja dapatnya awakened ya. Mudah-mudahan saja dapatnya awakened teman-teman ya. Sabar ya, namanya juga hidup ya, namanya juga hidup itu teman-teman, mau gimana ya, namanya hidup ya, kadang ampas kadang enggak, dan ini ya ampas terus gitu cuy, dan ini ampas terus ya. Oke, tidak apa-apa, sabar, masih ada satu kali pecah lagi ya, masih ada satu kali kesempatan lagi untuk pecah nih ya. Mudah-mudahan saja di yang kedua pecahnya langsung keluar awakened stone teman-teman. Mudah-mudahan saja yang keluar awakened stone. Oke. Wih, dapat si Sasuke. Dapat Sasuke. Oke, dapat Sasuke. Terus kemudian kita gaskan lagi ya. Kita gaskan lagi teman-teman. Mudah-mudahan dapat si ini lagi ya teman-teman. Siapa namanya? Si awakened stone lagi. Please lah ya. Ayo, please lah. Kasih gue ke Hokian yang hakiki gitu teman-teman. Please kasih gue Hoki yang sangat hakiki. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin 30 kali ya. 30 kali gacha langsung keluar lagi stun. Oke ya, tidak mungkin teman-teman. Dan ini kita gacha yang keempat ya. Multi yang keempat teman-teman. Multi yang keempat. Ostenjane. Oke, please ya. Please. Ayo dong, please dong. Dapat dong. Please. Oke ya. Ini gue cuma dapat Muntan F sama si Pukegao teman-teman. Wah. Gila cuy ini. Masa sih kagak hoki terus di akun ini cuy, bener-bener di delete nih akun nih. Bener-bener nih kagak hoki terus di sini kagak dapat nih awakened stone-nya. Please, nah ini dapat pecah langsung duar awakened stone ya. Oke, please awakened stone, ayo dong awakened stone, please dong awakened. Aduh, messenger of Sipok lagi teman-teman. Messenger opsi pok lagi, oke, masih ada 3 kali kesempatan lagi cuy. 3 kali multi lagi ya untuk mendapatkan satu awakened stunnya milik si Dipsy. Oke, let's go, kita coba lihat ya. Satu awakened stun, please kasih lah ya. Satu awakened stun teman-teman. Kasih satu awakened stun, please. Ayo dong, satu awakened, nice. Dan, aduh, masih gagal teman-teman. Masih ada 2 kali multi lagi teman-teman. 2 kali multi lagi teman-teman. Please lah ya, mungkin di sini ya kesempatan terakhir gue ya. Ini yang ketujuh nih, multi yang ketujuh ya. Ini multi yang ketujuh kedua kalinya teman-teman ya. Please, mungkin di sini, kalau enggak nih di terakhir nanti. Please. Soalnya kalau udah dapat stun tuh kereset ya tadi teman-teman. Oke, 2 lagi di sini cuy. 2 lagi. Ya. Aduh. Bener-bener ini mah cuy. Jadi, aduh, apa yang bisa kita pelajarin dari gacha hari ini teman-teman ya. Jikalau black ticket kalian tidak 180 ya, janganlah dicoba. Gila cuy, 11 biji 11 biji cuy. 11 biji ini batu evolution monster udah kali 11 cuy. Awakened stunnya tidak dapat teman-teman. 11 cuy, 11 nih kalian bisa lihat ya langsung. Langsung aktifasi lah ini. Gue tinggal butuh 40 tiket lagi ya. 40 black tiket lagi buat sampai PT cuy. 40 black tiket lagi sampai PT teman-teman. Masa sih nggak dikasih 40 black tiket ya teman-teman. Gila cuy, ini udah aktif semua ya. Ini S attack ya, single attack damage sudah aktif, terus kemudian column attack damage sudah aktif, row attack damage sudah aktif, terus G attack damage sudah aktif ya. Yang belum aktifnya ini dia awakened stun deep sea-nya cuy.
kurang satu aja teman-teman ya, kurang satu. Nantilah kita gacha sambil live streaming lah, seru kayaknya ya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas ya, bener-bener ampas saya gacha hari ini teman-teman ya. Jangan dicoba kalau nggak 180 ya, kecuali kalian sudah siap untuk menerima keempasan ya. See you. Ba di 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 ba